Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, video saya yang lalu saya bercerita tentang jenis supercharger, betul tidak? Okey, video kali ini saya detailkan tentang unit turbo pula. Okey, tapi seperti biasa sambil anda menonton, jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar anda sentiasa update dengan video terkini. Alright. Okey, basic turbo ni saya sudah buat sebenarnya beberapa saya ingat tahun lalu lah kan, 2 tahun lalu lah saya sudah buat basic turbo. So anda boleh tonton video-video tentang turbo ni di playlist turbo, supercharger dan boost. Okay, saya ada masukkan di sana. Anda boleh tonton video-video lama di sana dulu. So turbo ni dia ada dua section, dua bahagian. Satu turbine. Turbine ni bermaksud suatu alat ataupun suatu bahagian yang digunakan untuk menggerakkan bahagian yang lain. Contoh, siapa yang kerja di kilang, dia akan tahu. Dia pernah mengendalikan sebuah turbine. Sebuah turbine yang di mana turbine ini digunakan untuk menjana kuasa elektrik di kilang tersebut. Alright. Jadi turbine adalah suatu mesin yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda yang lain. Alright. So turbine ini dia akan bergerak, dia akan dipusing sama ada menggunakan steam. Kalau di kilang dia akan menggunakan steam. Kalau di kereta dia menggunakan exhaust kan, ataupun menggunakan angin. Kincir angin, dia menggunakan angin untuk memutarkan turbine. Alright. So di turbo kereta dia macam tu juga, okay? Turbo ni dia datang dari turbine dan blower, okay? So di sebelah side pula, so di bahagian yang lain pula, di depan turbine tu kan, okay? Dia ada kipas juga yang mana serupa dengan turbine, okay? Kipas ini dia akan menyedut udara dari luar dan dia akan hembus ke dalam enjin, okay? Kenapa dia dipanggil blower? Okay, sebab dia menghembus angin ke dalam enjin. Okay, ini fungsi ini yang akan menjadi nama kepada kipas yang di sebelah tadi kan, kipas blower tadi. Okay, sebenarnya blower ni ada juga di supercharge. Okay, kalau di supercharger dia cuma ada blower, dia tidak ada turbine. Jadi turbo tadi datangnya daripada apa dia? Turbine dan blower. Okay, setengah orang dia panggil kipas blower tu sebagai compressor. Tidak masalah. Yang tu pun tujuan dia, compressor pun apa nama? Blower ni pun tujuan dia sebagai pemampat udara juga. Okay, jadi benda yang sama, cuma dia dipanggil berdasarkan fungsi benda ni kan. Okay, bila dipanggil blower, dia merujuk kepada fungsi blower tadi yang menghembus udara ke dalam enjin. Bila dia dipanggil compressor ataupun pemampat, okay, dia sedut udara dari luar dan dia mampatkan ke dalam enjin. Dia benda yang sama juga kan. So jangan bergaduh tentang ini. Okay, di mana kedudukan turbo ni sebenarnya? Kan, kalau kita tengok dia diletak di belakang kereta kan, bukan belakang, di exhaust kan, di bahagian exhaust, okay? Dan kita lihat engine kita ni sebenarnya ada 3 bahagian utama. Pertama charging, okay? Charging bermula daripada air intake sehinggalah ke intake valve, dan discharge, okay? Discharge bermula daripada intake valve sehinggalah ke exhaust and tile. Okay. Dan section yang seterusnya adalah power conversion. Okay, power conversion ni adalah ataupun power converter. Power converter ni adalah main engine kita ni kan. Okay, dari head sampai ke bottom end. Okay. So di power converter ni ataupun di main engine ni, okay, campuran bahan kimia, bahan api dan udara diletupkan untuk menghasilkan satu kuasa.
kan, kuasa letupan kan, okey. Dan kuasa letupan ini, okey, dia akan menggerakkan piston ke bawah, dan semasa masa inilah, okey, kuasa letupan tadi ditukar menjadi kuasa mekanikal yang kita panggil torque dan juga horsepower. Alright. So turbo tadi, walaupun kita tengok dia terletak di bahagian ataupun di section discharge, tetapi sebenarnya turbo adalah alat tambahan kepada charging section tadi. Dia membantu meningkatkan keupayaan ataupun kecekapan bahagian charging tadi kan. Saya harap anda faham apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Dan di masa-masa akan datang, saya akan terus lagi berkongsi tentang turbo ni. Seingat saya, okay, saya bercerita tentang charging ataupun boost engine ni sudah lebih daripada basic kan. Maknanya kalau anda search video-video yang advance tentang turbo ni, anda tidak akan jumpa selain di channel Jamal MA saja kan. Sebenarnya banyak juga yang perlu saya kongsikan dengan anda tentang turbo ni kan. Kalau sebelum ni saya berkongsi tentang engine booster supercharger kan, turbocharger ini pun boleh tahan juga banyaknya, bukan setakat turbo, wastegate dan blow off, lebih dari itu. Okey, kita belum bercerita tentang twin turbo ataupun B turbo, twin scroll turbo dan VNT ataupun VGT turbo kan. Sebenarnya ada banyak lagi. Saya terpaksa bercerita benda ni, menyampaikan benda ni kepada anda melalui beberapa siri video. Sebab kalau saya muatkan dalam satu video, sebenarnya lebih daripada 3 jam. Dan anda lah ratkah tidak menunggu sampai 3 jam tonton saya bercelote kan. Ataupun jika anda ingin mengetahui kesemua ni secara one off, okay, kita perlu duduk dalam sebuah kelas, kira macam kursus lah kan. Sebab boleh jadi kita bercerita, berkumpul dalam kelas tu, okay, mungkin satu hari, dua hari tidak cukup. Satu hari kita boleh bercerita tentang basic kan. Kemudian second day kita boleh cerita tentang advance dan tuning dan sebagainya kan. So memang tidak cukup satu hari kan? Jadi itu sebablah saya pecah-pecahkan video ini. Saya bukan meraih tontonan yang begitu tinggi dan subscriber yang mencurah-curah ke ladang gandum kan, tidak. Tetapi ini adalah strategi ataupun taktik supaya video kita senang ditonton oleh orang, supaya video kita tidak lagging bila penonton menonton video-video kita. Macam tu. Terima kasih kerana terus support channel Jamal MA. Sharekan video-video Jamal MA. Terima kasih kepada anda yang share video-video Jamal MA. Semoga rezeki kita sentiasa akan bertambah-tambah lah kan. Saya kongsikan kepada anda info dan anda mendapat input. Kemudian ilmu-ilmu yang saya kongsikan ini, okay, anda boleh gunakan untuk menambahkan pengetahuan dan kemahiran anda kan. Dan lagi best, pelanggan anda semakin percaya, semakin yakin, semakin suka kepada anda kan. So, Assalamualaikum. Bye-bye.